Gencar minta doa, istri Sirajuddin Mahmud ketar-ketir suaminya digempur dua wanita. Atas pengakuan anak, sosok Ines Gonzalez ngaku dihamili suami Zaskia Gotik. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Usai model Verano Siliana, kini sosok Ines Gonzalez ngaku dihamili suami Zaskia Gotik. Tak hanya mengejutkan, Ines Gonzalez ngaku dihamili oleh suami Zaskia Gotik pun bikin publik terkejut. Ya, dua wanita yang mengaku asal Yogyakarta ini mendadak hadir mengguncang rumah tangga Zaskia Gotik dan Sirajuddin. Diketahui sosok Verano Siliana disebut-sebut sebagai model asal Yogyakarta. Sementara Ines Gonzalez diketahui sebagai sosok dancer asal Yogyakarta. Menyusul Verano Siliana, Ines Gonzalez mengaku memiliki anak dari Sirajuddin Mahmud melalui pengacara Indra Tarigan. Sebagai adik sepupu Indra Tarigan, Ines mengaku telah mengenal Sirajuddin Mahmud sejak tahun 2019 silam. Rumah tangganya diguncang isu tak sedap, kini Zaskia Gotik akhirnya angkat bicara. Tak mau ambil pusing, pelantun lagu Bang Jono ini mengaku lebih percaya dengan pengakuan suaminya. Terlepas berita miring yang ada di luar, Zaskia Gotik legowo menerima isu tak sedap tersebut. Intinya bersyukur aja, biarkan saja di luar sana orang bilang A, B, C tentang suami saya. Kan saya yang tahu tentang suami saya bagaimana, ucapnya. Jadi mau orang berbicara seperti apa di luar sana tentang suami saya, ya mangga itu hak kalian. Yang penting saya yang ngejalanin, saya yang ngerasain, tutur Zaskia Gotik. Kendati rumah tangganya tengah diterpa isu miring, Zaskia mengaku akan tetap percaya dengan suaminya. Hal ini lantaran Zaskia percaya bahwa kepercayaan merupakan kunci utama bagi keharmonisan rumah tangganya dengan Sirajuddin Mahmud. Kunci keharmonisan yang penting saling percaya ya, ujarnya. Saling percaya dan saling support dan komunikasi akan harmonis insya Allah, imbuhnya. Meski tak sepenuhnya lepas dari rasa khawatir, Zaskia Gotik juga meminta doa. Kepada awak media, ia berharap rumah tangganya bisa panjang umur seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan rumah tangga aku juga bisa panjang, amin. Harapannya, tanda Zaskia Gotik. Sosok Ines Gonzalez ngaku punya anak dari suami Zaskia Gotik. Tunjukkan bukti foto bareng. Sempat heboh model bernama Verano Siliana menuntut pengakuan suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud. Kini muncul pengakuan dari Ines Gonzalez yang diutarakan oleh Indra Tarigan, pengacara sekaligus kerabat dekat Ines. Ines Gonzalez frustasi menyebut suami Zaskia Gotik tak bisa dihubungi setelah anak mereka lahir. Aku sudah punya anak, ujar Indra Tarigan menirukan ungkapan Ines. Terus saya tanya, siapa suami kamu? Dia bilang suaminya Zaskia Gotik, jelas Indra. Melalui Indra, Ines mengaku kerap hangout bersama suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud. Mereka di sana nongki sama teman-teman sampai jam 2, mereka pulang bareng dan segala macamnya, lalu diajak nginep di kos, menurut keterangan si Ines. Lanjut Indra pada awak media. Hubungan antara Ines dan Sirajuddin bahkan disebutlah berjalan selama berbulan-bulan. Hingga akhirnya Ines hamil, namun Ines menyebut jika suami dari Zaskia Gotik justru meminta untuk digugurkan saja. Itu menurut cerita dia, Ines lo
ya, terlepas benar atau enggak itu urusan dia. Tapi dia ceritakan kepada saya seperti itu, lanjut Indra. Dalam kesempatan tersebut, Indra menjelaskan jika Ines telah lost contact, bahkan tak bisa menghubungi Sirajuddin. Ines sempat hampir mau bunuh diri karena tak bisa menghubungi Sirajuddin. Ines pengen pengakuan anaknya. Kedua, Ines pengen anaknya mendapatkan status anak ini sah secara negara melalui akte yang dikeluarkan negara. Terakhir, dia pengen nafkah sampai pendidikannya. Kalau nggak salah, dia sempat menyebut 3,5 miliar rupiah, jelas Indra. Selain itu, Indra juga sempat menunjukkan isi percakapannya dengan Ines. Ines terlihat mengirim foto yang menunjukkan sosok dari Sirajuddin Mahmud. Selanjutnya, Ines mengirim potret anak kecil laki-laki yang disebut hasil buah cintanya dengan suami dari Zaskia Gotik. Ines tak ingin keluar-keluar di publik pasalnya ia tahu jika Zaskia Gotik tengah hamil 3 bulan. Jadi Mbak Gotik hamil, dia Ines juga hamil. Itu menurut keterangan dia ke saya. Saya juga sempat marah loh, kok tahu dia istrinya lagi hamil, kenapa lu mau sama suami orang? Dan status pernikahanmu sama dia itu apa? Ines menjawab, enggak nikah bang, jelas Indra lagi. Namun Indra Tarigan hanya menyebut nama samaran atau nama panggung Ines Gonzalez. Belum ada kepastian siapa sosok dari Ines Gonzalez sebenarnya. Hal ini membuat pertanyaan besar, apakah Ines Gonzalez dan Verano Siliana adalah orang yang sama ataukah keduanya adalah dua wanita yang berbeda. Hingga kini pihak Indra Tarigan belum memberikan konfirmasi tentang hal tersebut. Sebelumnya nama Verano Siliana heboh diduga menyeret Sirajuddin Mahmud ke meja hijau. Nama Sirajuddin Mahmud resmi masuk dalam laporan perkara di Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor 136 PDTG 2022 PNCKR. Dituliskan Sirajuddin sebagai pihak tergugat diminta untuk melakukan tes DNA.